tim PSIR Rembang berhasil mengalahkan Persik Kendal dengan skor tipis 1-0 pada laga perdana kompetisi Liga 3 Jawa Tengah di Stadion Utama Kebon Dalem Kendal, Rabu 3 November 2021. Gol tunggal Laskar Dampo Awang diciptakan pemain senior Koko Hartanto. Manajer Persik Kendal, Dedi Azhari Setiawan, tak bisa menyembunyikan kekecewaan atas kekalahan timnya. Kepada wartawan, dia enggan berkomentar banyak. Sementara itu, Ketua Umum PSIR Rembang yang juga Wakil Bupati Rembang, M. Hanis Holil Baro atau Gus Hanis, yang hadir langsung memberikan semangat kepada pemain PSIR, mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih timnya. Untuk ukuran kita bertanding dengan tuan rumah, ini hasil yang cukup memuaskan. Dari awal prediksi kita, prediksi manajemen, memang kita sulit menang. Kalau ini sampai menang berarti ini sebuah keberuntungan sekaligus memang usaha dari kawan-kawan pemain PSIR dan tim official yang lain. Gus Hanis menyebutkan kemenangan pertama merupakan awal yang baik untuk PSIR. Sementara itu, pelatih PSIR Rembang, Hadi Surento, berharap kedepannya para pemain bisa lebih mengontrol emosi. Hadi Surento menambahkan, pihaknya akan mengevaluasi laga perdana ini sehingga bisa lebih baik lagi saat pertandingan kedua melawan Persibat Batang, Jumat 5 November 2021. Sementara itu, manajer PSIR, Freddy Yuwono, mengaku puas dengan hasil yang diraih timnya. Tim kita sangat bagus dan tidak emosional dan memetik hasil yang maksimal. Dari Rembang, Ahmad Mutaro melaporkan.